Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya lagi ada di Sumbawa Besar di Hotel Kaloka, persis di seberang Bandara Udara Sultan Kaharudin Sumbawa Besar. Gimana gini setan? Oke guys, ini dia hotelnya. Ini adalah hotel baru di Sumbawa Besar dan sangat recommended kalau bagi saya karena tempatnya sangat-sangat nyaman. Oke guys, di tempat ini juga ada rooftopnya, jadi kalau sore-sore mau ngopi atau mau nongkrong bisa nongkrong di atas di rooftop kalau kali ini guys. Buat teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe videonya agar video-video berikutnya semakin baik dan jaya di udara. Yep, ini dia kamarnya. Jadi di sini juga kurang lebih ada 250 kamar. Jadi jangan khawatir kekurangan tempat di Sumbawa karena banyak kamar dan banyak hotel juga ada di Sumbawa Besar ini. Dan ini sudah lantai 2. Kita cek sama-sama kamarnya guys. Hotel ini berdiri kurang lebih di bulan Mei 2020. Jadi aromanya masih bagus, baru lihat, eh? Ya guys. Jadi enjoy Sumbawa Besar. Aromanya wangi. Jadi gak sabar pengen masuk kamar dan istirahat guys. Tasnya? Oh, tas saya, Pak. Oke, ini dia kamarnya seperti ini. Walaupun tidak terlalu luas, tapi sangat nyaman bagi saya. Jadi bisa istirahat dengan nyaman, oke guys. Kalau ke Airport Hotel. Wih. Standar guys, ini juga disediakan sabun mandi dan sampo. Selain itu juga ada handuk untuk tamu yang menginap di hotel. Nah, ini suasana di depan hotel, jadi persis di depan seberang Bandar Udara Sultan Kaharudin Sumbawa Besar. Oke guys, sekian videonya dari Hotel Kaloka Sumbawa Besar. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang nonton video ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.